Kebanyakan orang membuat tato untuk alasan estetika atau mengenang sesuatu. Bentuk yang dibuat pun kerap memiliki arti tertentu. Seorang tato artis senior, Michael Reoff, bercerita mendapatkan permintaan tak terduga dari klien. Ia bahkan menyebutkan ini adalah permintaan paling gila selama 22 tahun berkarir. Bagaimana tidak, klien pria yang datang padanya meminta dibuatkan tato misfit atau vagina pada wajahnya. Awalnya, Ralph mengira kliennya hanya bercanda, namun ternyata tidak. Pria 40 tahun itu lantas menyetujui untuk membuat tato tersebut di pipi. Klien tersebut mengatakan ingin gambar vagina semi realistis. Ralph kemudian meminta klien itu berpikir dulu selama sebulan untuk memastikan itu bukan keputusan impulsif. Setelah sebulan, klien itu datang kembali dan tetap kekeh membuat tato tersebut. Ralph lantas kembali mengingatkan tato itu tak bisa disembunyikan dan mungkin akan menghasilkan pandangan buruk dari orang-orang. Saya bertanya padanya berapa umurnya, karena dalam pikiran saya, jika dia berusia di bawah 25 tahun, saya mungkin mengatakan padanya bahwa dia perlu menunggu sampai otaknya berkembang sepenuhnya sehingga tidak ada penyesalan, ungkap Ralph. Ternyata klien itu sudah berusia 26 tahun. Proses pembuatan tato di pipi dekat telinga itu kemudian dilanjutkan. Potret tato nyeleneh itu lantas Ralph bagikan melalui akun Instagram Makey5000. Foto itu lantas menarik banyak perhatian warganet dan beragam komentar.